Topik kita pada video kali ini membahas tentang apakah mantan narapidana bisa mencalonkan menjadi kepala desa. Nah, ini menarik untuk kita bahas teman-teman dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat sekalian. Nah, maka untuk itu simak terus penjelasan berikut ini. Halo pemirsa dan sobat sekalian, jumpa lagi dengan Bang Laia di channel Belajar Hukum Official. Nah, semoga para sahabat dimanapun berada tetap sehat selalu dan dimudahkan segala urusan, aktivitas, dan juga rezekinya. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat sekalian mengenai apakah mantan narapidana boleh mencalonkan menjadi kepala desa. Nah, maka untuk menjawab hal tersebut tentu kita berpedoman pada persyaratan-persyaratan untuk menjadi calon kepala desa sebagaimana telah diatur di dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, secara ketentuannya di situ dijelaskan bahwa biasa bacakan kepada teman-teman sobat sekalian bahwa setiap calon kepala desa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih. Jadi itu artinya bahwa apabila ancaman pidananya di bawah 5 tahun maka boleh mencalonkan menjadi kepala desa. Nah, kan tetapi apabila ancaman pidananya 5 tahun ke atas maka tentu tidak boleh mencalonkan menjadi kepala desa. Nah, terkecuali apabila setelah 5 tahun menjalani pidana penjara tersebut dan lalu kemudian diumumkan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan pernah dipidana dan bukan karena kejahatan yang berulang-ulang, maka dapat mencalonkan menjadi kepala desa. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi apabila hak pilihnya sedang dicabut oleh pengadilan, maka tentu yang bersangkutan tidak boleh mencalonkan menjadi kepala desa. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sobat sekalian. Bila masih ada yang kurang jelas, silakan berikan komentar di bawah video ini. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.